Official TV. Sejak awal 2019 lagi, hubungan pasangan bagai pina di belah dua ini mula dihidu media tempatan dan netizen. Dari hari ke hari tampaknya kedua mereka semakin erat dan umpama tidak menyembunyikan lagi ikatan kasih sayang yang ada. Ramai yang mendoakan ikatan pelakon Janani dan pelakon Dini Jasmine dieratkan dengan pernikahan. Jom tonton dan menang di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap satu bulan sekali dan seramai dua pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wan tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Begitupun tidak pasti mengapa mereka tidak loket menayangkan momen-momen manis mereka di medsos. Tiada lagi tanda-tanda bau nasi minyak. Apa pun, barangkali mereka sudah merancang, Tuhan saja yang menentukan. Apa yang menarik perhatian netizen ialah hantaran terbaru Janani yang menayangkan kemesraan beliau dan Dini menerusi syutingan video berpegangan tangan sambil ketawa ria. Barangkali menyampaikan rasa hatinya yang sedang dilamun cinta sambil mengenang momen bersama kekasih sepanjang tahun lalu. Selain berpelukan, ada juga momen bercumbuan, malah Dini mengangkat Janani di belakangnya. Tergambar amat erat dan mesranya hubungan merpati dua sejoli ini. Tak kurang ramai yang memberikan respon positif terhadap perkongsian Janani itu. Paling diharap agar mereka berdua dapat membina ikatan sah. Kalau dilihat sekali lalu, lagak mereka kalah mereka yang sudah bergelar suami isteri. Ramai juga ustaz dan ustazah yang melontar komen jujur meluahkan bahawa kelihatan kurang manis jika berasi seumpamanya jika belum ada ikatan yang sah. Apapun, mana tahu diam-diam mereka dah mendirikan masjid pun macam sesetengah artis yang terpaksa menyembunyikan gelaran mereka. Hanya Janani dan Dini yang tahu. Official TV.